andaikan saya dahulu melakukan ini dan itu, niscaya akan ini dan itu. Didahului atau diawali dalam keadaan asing. Media As-Sunnah, menjalin ukhuwah, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa kana tasliman katsira thumma amma ba'd. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada yang pertama, pasti ada yang terakhir. Tatkala ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Tatkala ada kehidupan, pasti ada juga kematian. Itulah kehidupan dunia, hanya sementara. Tidak ada yang abadi selama-lamanya, karena semuanya akan sirna, semuanya akan musnah, semuanya akan mati. Tiada yang hidup di dunia ini lagi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulud afa in mitta fahum khalidun?" Dan tidaklah kami menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau wahai Muhammad. Maka jika engkau mati, apakah mereka akan hidup kekal? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan menguji pada kalian berupa keburukan dan juga kebaikan sebagai bentuk cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Maka tidak ada yang hidup kekal abadi selama-lamanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Baik itu tua, muda, duda, janda, kaya raya, rakyat jelata, bagus rupanya, gagah badannya, hatta bayi yang masih berada di dalam kandungan ibunya juga akan meninggal dunia. Karena kematian tidak mengenal waktu, kematian tidak mengenal tempat, tidak memandang usia, siapapun dia, dimanapun ia berada, dan dengan cara apapun ia membentengi dirinya, walaupun dengan mendatangkan paranormal atau dukun yang ilmunya tingkat dewa atau sakti mandraguna, niscaya ia tidak akan pernah bisa menolaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayadah." Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Wah, kendati pun di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, pasti kematian akan mendapati kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak engkau menghindarinya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bergegas dalam beramal soleh, terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan, ka qita'il lil mudlim, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi aradin nad dunya." Rahu Muslim. Bersegeralah kalian untuk mengerjakan suatu amalan sebelum datangnya fitnah-fitnah, seperti terputusnya malam yang gelap gulita, yang mana seseorang yang paginya ia beriman, lalu sore harinya ia menjadi kafir, atau sebaliknya, yang sorenya ia beriman, lalu paginya ia menjadi kafir. Ia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia. Maka banyak di antara manusia yang melalaikan kehidupan dunianya dan lupa akan kematiannya. Hingga datang kematian, baru ia sadar atas apa yang ia perbuat selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Hingga datang kematian pada seorang di antara mereka, lalu ia mengatakan, "Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikanlah aku ke alam dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Mudah-mudahan aku dapat beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan selama hidup di dunia." Namun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha." Sesungguhnya itu adalah kalimat yang diucapkan oleh mereka dibir saja. "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Dan di hadapan mereka telah menunggu alam barzah sampai pada hari itu mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat diharapkan, diidamkan oleh orang yang mati ingin kembali ke alam dunia lagi. Bukan untuk bersenang-senang menikmati keindahan dunia. Bukan pula untuk kembali kepada istrinya yang cantik jelita. Bukan pula karena mobil Lamborghini-nya atau motor Harley-nya. Bukan pula karena rumah megahnya bagikan istana. Akan tetapi ia hanya berharap satu perkara, yaitu bertobat kepada Allah dan beramal soleh. Karena amal solehlah yang hanya mengikuti sang mayit tatkala dibawa ke alam kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalathatun, fayadji uthnani wa yabqa wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi. Mayit akan diikuti oleh tiga perkara tatkala menuju ke kuburannya, yaitu dua perkara akan kembali ke alam dunia, dan sedangkan satunya lagi akan tetap, yaitu mayat akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, amalannya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalannya akan tetap. Maka tidaklah berguna harta benda yang engkau tumbuk selama hidup di dunia, karena hanya satu perkara saja yang akan dibawa oleh manusia, yaitu amalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menambahkan di dalam suatu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqada anhu amaluhu ila thalathatin. Illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali hanya tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Akthiru dzikra hadhihi min ladzat." Berbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yakni al-maut,
yaitu kematian. Karena dengan mengingat kematianlah hati kita bisa menjadi luluh, hati kita bisa menjadi lunak, hati kita bisa menjadi takut, hati kita bisa menjadi selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumait bin Ajlan pernah berkata, "Man ja'alal mauta nusiba 'ainihi lam yubali bi dhaikid dunya wala bi sa'atiha." Barang siapa yang menjadikan kematiannya di hadapan kedua matanya, maka ia tidak akan pernah peduli dengan kesempitan dunia dan juga ia tidak akan pernah peduli dengan keluasannya. Karena di dalam hati dan pikirannya selalu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita abaikan, janganlah kita lalaikan, janganlah kita tinggalkan usia, umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Sungguh itu adalah kesempatan bagi kita semua untuk beramal soleh. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh, dan semoga kita diwafatkan Allah dalam keadaan khusnul khatimah serta dimasukkan ke surga Allah bersama orang-orang yang ia cintainya. Wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.